Katanya. Oh, bengkak. Oke. Ini banjir, Pak. Ini ditimbun. Ditimbun dari sebagian bung. Oh, di dekat sana, disposalnya masuk sini. Nanti akan dipaving, Pak. Oke. Kemudian dikasih banjirnya dulu di dari banjirnya di sini, Pak. Sini. Daerah lagi sini, daerah Genangan. Dari sini. Dari sana, limpahan dari sana. Itu ada kecil, Pak. Oh, limpahannya di sana. Jadi nggak bisa masuk sini, Pak, karena ini banjir soalnya. Kenapa dari sana sini, Pak? Tidak ada air. Ada sungai. Pak. Eh, Mas. Ya. Segaram sampean? Ya, saya mau ngomongnya, Pak. Ya. Ini pompanya, Pak. Ini pompanya. Ya, oke. Pengawasnya siapa? Saya, Pak. Mana? Pak Samian, Mas. Iya, Pak. Oke. Oke. Saya selalu nonton YouTube-ku. Jeder-jeder. Hah? Jeder-jeder. Mas ngerti ya? Ampun, Pak. Nah, ini saya tak jeder apa ora? Nggih, monggo kersa, Pak. Hah? Tapi nggih, mungkin luka Pak. Oh ya. Kira-kira Bu tak jedor apa ora? Mboten sah, Pak. Mboten sah. Kuwi ngerti berarti itu tugas sampean. Nggih, sampean. Nah, kuwi bae. Nah, jadi tolong dicek karena ini piro nilainya, Mas? 3 miliar. 3 miliar tidak. Nilainya 2,6 Pak. 2,6 saja ya. Yang menang ya. Terus kemudian saya minta kualitasnya bagus. Ya, termasuk apa semennya dan sebagainya. Bagus ya, Pak? Motornya. Nggih, motornya. Piro, Mas? Sampurane, Mas? 1,4, Pak. Oh, tenane. Nggih, saestu. Iki insinyur lho iki. 1,4 bagus. Bagus, Pak. Bagus. Ya. Biasanya pelaksanaan itu sampai 1,8 ke atas. Oh, itu jelek, Pak. Itu jelek. 1,4 1,5 itu sesuai spesifikasi. Oke ya. 1,4. Ya, 1,4 Pak. 1,4 itu kalau mengerjakan bagus ya nanti manfaatnya akan bagus, untuk rakyat juga baik dan tahan lama. Tapi saya minta pengawas yang ketat aja, karena biasanya itu pengawas itu teko piye langsung mulai gue tak sangoni. Jangan Pak, lo stand by terus, Pak. Stand by, terus di sini, Pak. Cek terus ya, segala. Wani ora? Nggih, wonten, Pak. Wani. Oke, nanti airnya dari mana ini? Dari ada sungai, di situ Pak Ilat ya, Pak? Itu wilayah. Oh, yang ini ya? Iya, siapkan nanti ya. Siapkan nanti ya. Itu, Pak, itu ada sungai, Pak, kecil. Oh, di sana. Okay. Jadi kalau ini banjir, jadi nggak bisa ke sini, Pak. Nggak bisa ke sana, ya. Ini diarahkan ke sini. Oh, diarahkan ke sini sekali. Di sini. Mau jalan sini, Jok? Boleh nanti di sini? Boleh di SM, Pak. Bu? USM. USM. Sipil? Iya, Pak. Sipil? Iya. Lumayan, Man. Lumayan kanan, Pak. Oke. Iya, lumayan, Pak. Anu SKA-mu apa? Ya, SKA. Saya... Ini apa, Pak? Air juga. Oh, iya. Air, ya? Iya, Pak. Curem, ora. Masih, Pak, insya Allah. Berarti dulu konturnya tidak seperti ini, ya, ini, ya? Yang di kiri kanan ini dulu rendah. Kan di bawah, Pak. Di bawah, Pak. Flat sama ini. Oh dulu flat sama sana sama ya, sama. Berarti kedua ini sini juga kayak gini, kayak tanggul ini. Tanggul, karena kan tanggul. Tapi itu penting nasional, gede, orang lokal, cilik, kualitas itu yang harus gue lebih juga. Visi misi itu yang pilih kandang. Ini kan 2004 pendekat ini. Rasa visi misi penting ini, Pak. Kalau jaman, Pak, agar segar itu, gue tetap jalan. Jawab. Oh, wala, gue nyenang ke. Ini catet terus, Pak. Ini diperhatikan, ini kontraktornya apik. Wala, jalan. Entah saya jadi duit, betul ini. Ya, tenang aneh. LSM pun tidak pernah masalah. Oh, nah. Ini kecil juga. Biasa juga, kadang-kadang ada resam kan ke rumah. Oh,
apa-apa. Mene arep kredit-kredit tukang rokok jalu wae tak gehi. Ya kudu mesti tak kono sedako sedako. Ono jo ganggu. Ya kredit-kredit ngono lho. Tukang rokok gayane warna-warna. Wis tak siap buru alah dene tukang rokok wae. Eh, matan dulu, matan dulu. Ini penuh, Pak. Kemarin, Pak, ini, Pak. Oh, penuh? Iya, kemarin. Ini kan, Pak, ini ketemu kali jarang, Bapak. Oh, tekan kali jarang? Iya, ini kalah tekanan dengan kali jarang. Oh, antri ke saya. Antri, Pak. Antriannya. Sekuter. Oh, iya. Iya, ini harus selesai nanti di bulan Desember. Maka ini kita lakukan mulai pengecekan-pengecekan. Kan bantuan keuangan yang kita berikan untuk bangun embung, ya. Maka kita harapkan ini bisa menyelesaikan beberapa persoalan yang ada di masyarakat. Tanahnya kita cek kas desa. Biasanya usulan-usulannya seperti itu. Sudah ada tanahnya, Pak, saya minta embungnya. Kurang lebih 3 miliar kita berikan bantuan dan kita harapkan ini manfaat nanti. Dulu ceritanya di sini terjadi genangan, ya. Ini genangan karena kalau setiap banjir selalu saja air tidak bisa terkendali. Nah, dengan embung ini harapannya nanti semua bisa dimasukkan ke embung, embungnya bisa dimanfaatkan untuk irigasi, mungkin untuk kebutuhan apa wisata, daya perikanan, wisata dan sebagainya. Ya, tapi sisi yang lain tentu saja kita bisa mengendalikan potensi-potensi banjir di wilayah yang kecil ini. Karena ini bukan bendungan, bukan sesuatu yang besar gitu ya. Tapi dengan bantuan ini harapan kita manfaat nanti bisa didapatkan oleh masyarakat. Saya hanya ngecek saja, saya pastikan harus baik. Maka saya tanya selalu pengawasnya mana, ngawasi apa enggak. Ternyata laporannya ya, oh tiap hari, Pak, gitu. Ini sregep orang duwe gawean sak jenang ini. Jajak gaweannya mengisi jidok gitu. Terus yang kedua tentu saja kita cek tadi kualitasnya, karena ini ada kepala dinas apa PU Bina Marga ngerti kualitasnya, insinyur, jadi ngecek ini bagus apa enggak, campurannya piro. Ya, kalau 1415 masih oke, Pak, kalau kadang-kadang itu 18, kalau 18 dicekel cek rupiuk gitu. Nah, ini kita titipkan. Alhamdulillah kalau lihat respon kawan-kawan yang mengerjakan maupun yang ngawasi, ya insya Allah bagus. Maka nanti Desember semua selesai. Di hampir bantuan-bantuan yang kita berikan di Jawa Tengah, saya mau keliling lagi nanti untuk kita cek, mudah-mudahan sudah beres, hasilnya bagus, tidak ada persoalan, masyarakat senang.